pada lanjutan kompetisi Liga 1 2024 malam hari ini yang mempertemukan Persija dan PSV Biak. Sementara ini, hingga menit ke-79, PSV unggul 2-1 lewat gol dari Peles Quest di menit ke-33 dan 72. Sedangkan gol Persija dilesatkan oleh Hanif Syahbandi pada menit ke-45. Data statistik menyajikan Persija Jakarta lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 62% ball possession, menciptakan 8 tembakan, 5 tembakan mengarah ke gawang, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persija Jakarta akan tertahan di posisi ketiga dengan raihan 7 poin. Sedangkan PSV Biak akan naik ke peringkat 15 dengan raihan 3 poin.